guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal melakukan dekor challenge ya. Aku bakal dekor Toka Boca, tapi ditentuin sama spin wheel. Nah yaudah guys, kita langsung cus. Guys, jadi rumah yang bakal aku dekor kali ini adalah Neon Rainbow Apartment ya. Sudah lama banget aku gak dekor-dekor rumah ini. Oke, kita langsung aja mulai challenge spin wheel-nya. Aku mulai dari ruangan pertama ini, akan aku ubah jadi kamar mandi. Oke, kita buka spin wheel dulu. Oke, ruangan pertama tadi kamar mandi ya. Kita langsung aja putar. Iya, dapat apa? Please pink ya. Bukan pink, kuning. Hah? Kamar mandi warna kuning, emangnya bisa? Ya sudahlah, mari kita coba guys. Ini kuning bukan guys? Kayaknya bukan ya, itu krem sih kayaknya ya. Aduh, gimana sih? Nah, ini kuning ya. Oke, ini kuning. Next, untuk wallpaper belakangnya, aku mau pakai Gudetama aja deh kayaknya ya. Gudetama. Oh, ini emas sih, tapi mirip sama kuning, jadi ya sudahlah ya. Oke, shower di sini. Lanjut, klosetnya. Kloset Sultan? Oh enggak, ini guys, Gudetama. Ini lebih mendekati warna kuning ya. Next, wastafel. Buat cuci tangan. Kuning? Halo? Enggak ada kuning? Ini sih paling mendekati sama warna kuning. Ya sudahlah, aku bakal pilih kamu. Sekarang cerminnya. Aku mau cermin kuning ya. Ini kuning deh guys kayaknya ya. Baiklah, ini bukan kuning sih, tapi emas. Tapi ya sudahlah guys, kita bakal coba pakai ini saja ya. Lanjut, karpet. Karpet kuning. Aku bakal pilih Gudetama aja guys, biar satu tema ya. Ini gelap banget ya, aku butuh lampu. Lampu nanas, tapi gak cocok ya. Aku mau cari yang lainnya deh. Lampu kuning di sini berbentuk bola guys. Oke lah, anti mainstream ya lampunya. Gak apa-apa, aku suka sih. Juga ada lampu nanas di sini guys. Ya, kita taruh di pojokan ya. Buat apa? Aku juga nggak tahu. Aku pokoknya masukin benda-benda yang warna kuning doang sih guys di sini ya. Iya, yuk kita buka. Sekarang kita isi sama sabun, shampoo, parfum, skincare yang warnanya kuning. Kalau nggak kuning, aku nggak mau mandi ya. Ini apa ini guys? Wah, ini sih buat baby, nggak apa-apa kita masukkan. Kuning. Wah, kebetulan banget guys. Ada ini ya guys, ada skincare Gudetama. Jadi kita bisa mandi ya. Iya. Loh kak, kenapa semuanya dimasukkan ke situ? Gak apa-apa guys, supaya gak ada yang mencuri ya. Ini gak jelas banget ya guys, tapi ya sudahlah. Aku pokoknya taruh semuanya yang warna kuning. Dan selesai. Yeay, kamar mandinya sudah selesai guys. Gimana? Berantakan, aku suka sekali. Ayo kita lanjut guys. Ruangan kedua, kali ini aku mau coba buat kamar tidur guys. Oke, yuk kita langsung ke spin wheel. Yuk, putar putar putar, jangan kuning lagi ya, sudah kuning. Pink guys, yes, warna kesukaan aku. Ini gampang banget sih. Nah, oke, perfecto, delicioso, aku ngomong apaan sih. Let's go, pink pink. Lanjut, kita pilih karpet. Oh, meja, tentu saja. Mejanya juga harus warna pink dong ya. Lanjut, lemari. Kalau nggak pink, aku nggak mau dekor. Harus pink ya, aku cinta pink. Pink, ya ini pink sih. Oke, aku taruh di pojokan saja. Tanaman, pink. Iya, semuanya harus pink ya. Apakah ada tanaman pink lagi? Halo? Ada surat. Iya, surat cinta guys. Oh, ada gitar. Betul, betul, betul. Kita taruh di situ aja gitarnya. Oh, Biba, guys. Ada boneka Biba. Iya dong, kita taruh boneka Biba di sini karena dia itu pink. Taruh bantal pink juga. Iya, kesukaan aku. Kita coba cari kursi pink ya, guys. Gimana kalau ya ini? Iya, buat duduk-duduk. Ini tuh sekaligus meja belajar gitu sih, guys, konsepnya. Oh, ini buat gaming, guys. Ya, siapa tahu aku punya teman mampir, kita main di sini. Ini ada kamera buat selfie-selfie, ada surat cinta juga dari siapa? Nggak tahu. Kita taruh mesin jahit di sini. Ya, siapa tahu bajuku tuh sobek, aku bisa jahit sendiri di situ ya, guys. Padahal aku sama sekali nggak bisa pakai mesin jahit. Aku kekurangan lampu ya. Oh, lampu kerang, guys. Lampu kerang. Kayaknya lampu kerangnya aku mau taruh di sini aja. Tepat
di sebelahnya tempat tidurku ya, supaya terang. Aku itu takut banget guys sama gelap-gelap soalnya ya. Jadi kalau aku tidur itu pasti lampuku nyala. Gimana guys? Apakah sudah cukup atau kurang rame gitu? Apa guys? Kurang rame? Oke oke, tenang guys, kuramein ya. Lihat tuh guys, ada flamingo. Loh kak, kan di rumah ini nggak ada kolam renang. Loh, siapa tau aku itu mau ke pantai guys, aku bisa pakai ini ya kan? Dan jangan lupa pistol air. Iya, ini semakin tidak jelas ya kamarku. Nggak apa-apa, aku suka. Kamar pinkku sudah selesai, ya kita lanjut. Sebelah sini aku bakal buat jadi ruang tamu. Let's go. Ya, warna selanjutnya apa? Kita putar-putar. Warna apa? Warna hitam putih. Oke. Nah, ini dia sofa putihnya. I love it. Terlihat fluffy, empuk, menggemaskan. Dan juga aku mau pakai sofa ini. Satu dan juga dua. Ini gemes banget sih guys, kayak marshmallow, ya nggak sih? Hitam putih hitam di langit yang biru. Kemanakah hitam? Kok tidak ada hitam putih, cuma ada putih. Ya udahlah, aku bakal pakai kamu aja deh kalau gitu. Terus ini ada kertas-kertas. Ya ini PR-PRku, tugas-tugasku. Kita taruh di situ semuanya saja. Oke, ruang tamunya sangat-sangat polos dan simple. Ya sudahlah, nggak apa-apa guys, kita skip pindah ke sini. Di sebelah sini aku mau ubah menjadi dapur. Putar lagi. Ayo dua warna lainnya ya. Warna, oh warna merah. Oke, merah-merah itu Hello Kitty dong ya guys. Kita mulai dari ini kulkasnya dulu. Kulkas merah. Halo, kulkas. Nah, ini dia maksudku. Kalau nggak ada warna merah, aku nggak bakal masak nih ya. Nggak ada? Oh, ada guys. Ya, syukurlah masih ada ya. Kalau nggak ada, setiap hari aku GoFood ya guys. Ah, kita pakai meja ini guys. Kalian tahu kan ini dari furniture pack yang mana? Dari furniture pack yang Christmas guys, alias Natal. Iya, makanya banyak banget ya warna merah-merah begini. Apakah ada rak warna merah? Nggak ada kayaknya ya guys. Wah iya guys, nggak ada. Terus gimana caranya aku itu meletakkan barang-barangku dong? Oh ada, ini loh. Wah, nggak muat. Kita tukar-tukar saja. Oke, kayak gini ya guys. Huh, syukurlah masih cukup. Oke, satu-satunya lampu warna merah tuh cuma ini doang guys. Kita hemat listrik ya, pakai lilin saja. Nggak apa-apa. Karpet warna merah, apakah ada karpet warna merah? Oh ada, ini guys, apel. Ini lucu banget ya. Step selanjutnya, kita coba isi itu rak-rak dengan barang-barang warna merah. Oke, itu merah. Kalau nggak merah, aku nggak mau. Ini merah juga. Ini sebenarnya buat baby, buat bayi, tapi nggak apa-apa ya. Terpaksa aku makan pakai perabotan bayi. Oh, ternyata ada yang normal guys. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Tema makanan hari ini adalah buah-buahan guys. Lihat tuh ya, aku makan semangka dan juga stroberi. Soalnya itu ya warna merah. Oh, tentu saja saus tomat ya guys. Kita butuh saus tomat yang banyak. Kalian tim saus tomat atau saus sambal guys? Dan dapur merah kita sudah selesai. Kita geser guys ke ruangan terakhir ini. Aku mau jadikan ini tempat tidur lagi. Let's go. Saatnya kita putar guys. Kali ini warna apa? Warna, oh biru. Oke. Pertama-tama kita pilih ranjangnya dulu. Ranjang warna biru. Apakah ada guys di sini? Ada guys, Hello Kitty ya. Oke, Hello Kitty. Ya ampun, gak ada rak warna biru kah? Oh ada ya, syukurlah, kukira gak ada ya. Kursi, kursi biru. Oh ini biru sih guys. Tapi sepertinya kurang cocok ya. Oh, atau yang ini? Oh, yang ini lebih bagus sih, bye. Kita tukar. Lampunya guys, lampunya biru-biru ya. Cuma ubur-ubur doang kayaknya ya. Ini Hello Kitty lagi bermain sama ubur-ubur. Dan di dalam laut itu ada lapangan basket. Sepertinya konsepnya kayak gitu ya guys. Nah, kali ini mejanya juga bisa jadi lampu. Kursinya juga guys. Praktis sekali ya. Iya, aku tahu guys, ini adalah lampu Natal. Tidak nyambung dengan tema di bawah laut dan juga Hello Kitty. Oh, ada snowman. Kita taruh di pojokan juga guys. Aduh, ini sangat-sangat tidak nyambung guys. Tapi gimana lagi ya guys? Cuma itu loh benda-benda yang warna biru di sini. Pam 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 pam. Oke, sudah ya guys. Sepertinya sudah cukup.
Dan ini adalah hasil akhirnya. Dekorasi ditentukan oleh roda putar alias spin wheel. Gimana guys? Menurutku sih random banget ya. Random tapi lumayan lah ya guys, lumayan. Jadi buat kalian yang suka dekor-dekor, bisa nih guys cobain dekor-dekor tapi pakai spin wheel. Nanti hasilnya seperti apa? Oke guys, sekian video aku dekor-dekor di Toka Boka. Kalau suka dengan videoku kali ini, jangan lupa guys diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye bye.